I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Apa kabar fans Vicky Naki dan Tugba, khususnya warga Jawa Selatan? Seperti yang kita tahu, season ke-6 Vicky Tugba di Turki akhirnya berakhir dengan tayangnya video penutup untuk season ke-6 kemarin. Di video terakhir ini terlihat baik Vicky maupun Tugba nampak tidak rela harus berpisah lagi. Nampak Tugba menahan air matanya agar tidak menetes saat detik-detik terakhir mereka bersama saat berodi Bandara Istanbul. Dan di video terakhir ini juga akhirnya Vicky dan Tugba menjawab sebuah pertanyaan yang seringkali dipertanyakan oleh fans Vicky Tugba. Vicky dan Tugba akhirnya menjawab kapan mereka akan menikah. Dan seperti yang kita semua tahu, Vicky dan Tugba kompak menjawab kalau nantinya memang berjodoh, mereka akan menikah setelah Tugba lulus kuliah nanti. Namun ada satu kata dari Vicky yang pasti membuat fans Vicky lega. Ketika Vicky menjawab sebenarnya ingin sekali menikahi Tugba, sayangnya waktu dan kondisi masih membuat keduanya harus menunggu. Dari kata-kata Vicky kali ini bisa dipastikan kalau Vicky benar-benar serius menjalin suatu hubungan spesial dengan Tugba. Bukan sekedar teman biasa apalagi settingan demi konten. Jadi ada satu pertanyaan yang selalu ditanyain gitu loh di setiap platform. TikTok, Instagram, YouTube. Kalau Tugba lagi live di Instagram atau di TikTok, pasti ditanya ini satu pertanyaan kan. Sebenarnya kita lihat itu semuanya. We see it, you know, those comments. Tapi kita pura-pura aja gitu. Dan kita tuh capek gitu. We're tired of it. And we are gonna answer. What question? What question? Question mark. What question? Let's say it at the same time, like the game. Yeah, yeah. Okay. 1, 2, 3. Kapan nikah? Really? Really? You guys really want to know? Could be tomorrow. Could be next week. Next week. Next month. Next year. Next year. We don't know. Or maybe even in tomorrow. Tapi ini serius ya. Iya. Aku cuma mau bilang, ya mungkin aku paham sih, mungkin kalian yang pengen tahu maksudnya gimana ya. Kita belum tahu. Cuman Tugba sekarang masih kuliah. Masih muda. Harus fokus dulu sama kuliahnya gitu. Ya kan. Abis kuliah baru tahu. So, does it work like that? Yeah. Ya intinya sih doain aja sih kita baik-baik terus dan beneran bisa mencapai ke jenjang itu gitu. Intinya gini deh, dari kita berdua sih pengen udah gitu aja. Iya gitu teman-teman. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.